Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu sekali lagi dalam ulasan pra-perlawanan Liga Super malam ini. Kali ini kita lihat persediaan skuad Jang yang akan menentang skuad Sang Badak di Stadium Paroi malam ini. Skuad Negeri Sembilan tekad bangkit daripada kekalahan apabila turun melayan kunjungan Sabah pada aksi Liga Super di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi malam ini. Selepas dikecewakan Selangor FC dengan kekalahan tipis 1-2 minggu lalu, pemain skuad Hobing Jang Hobin tidak rela berputih mata di laman sendiri. Pemain tengah Tommy Mawat menegaskan pasukannya sudah bersedia untuk mempamerkan aksi lebih mantap bagi mendapatkan kemenangan meskipun Sabah turut memburu kemenangan selepas tewas dua kali berturut-turut kepada Johor dan KL City. Kami sudah lihat beberapa kelemahan yang menjadi punca tewas kepada Selangor dan akan memastikan situasi itu tidak berulang lagi dalam pertembungan dengan Sabah FC. Fokus kami untuk bangkit mendapatkan tiga mata dan rakan sepasukan sudah bersedia untuk memperagakan aksi lebih bertenaga bagi menterjemahkan kemenangan. Walaupun Sabah turut memburu kemenangan selepas tewas dua kali berturut-turut, namun saya yakin taktikal dicaturkan ketua jurulatih Kedewan bakal memerangkap lawan, katanya. Tommy mengakui semua pemain yang akan diturunkan perlu memberikan komitmen 100% sepanjang tempoh 90 minit perlawanan. Menurutnya lagi, mereka juga tidak boleh memberi ruang kepada pemain lawan bergerak bebas kerana ia boleh memberi tekanan kepada bahagian pertahanan, terutama penjaga gol. Sabah mempunyai ramai pemain berpengalaman selain import yang berbahaya. Kami perlu berwaspada dengan gerakan dan corak persembahan mereka kerana tidak mahu gawang pasukan bolos lagi. Dua kemenangan yang dicapai sebelum ini di laman sendiri, iaitu ke atas Terengganu FC dan Kelantan FC, perlu diteruskan, katanya. Sekian, terima kasih. Teruskan bersama saluran YouTube Awang Studio Sport untuk perkembangan terkini bola sepak Malaysia. Kita jumpa lagi di video akan datang. Salam hormat dan Assalamualaikum.